Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan drama tentang pelaku ekonomi. Terus kenapa? Ya disuruh bawa tanaman lah. Gak boleh dibakumis. Makanya kalau mandi jangan lama-lama. Ya. Oh iya kan, hari ini aku ada kerja kelompok pas sore. Udah yuk beli sekarang aja. Semangat banget sih, yaudah lah. Kamu butuhnya tanaman apa? Tanaman asoka. Oh. Jadi berapa nih buku mis? Semuanya jadi 20.000. Oke. Iya deh. Terakhir. Rp12.000.000. Alfamart udah, Seven udah, KFC udah, tinggal Paku. Pak, bagaimana? Bukumis, ya. Dapat. Ayo, kenalan. Berkali. Dari organisasi pemerintahan, sebagai sekuat tahun ini ibu membayar pajak. Tahun ini? Saya belum bayar pajak ya? Iya. Seperti biasa Bu, bayar pajaknya 0,5% dari penghasilan bruto dalam 1 bulan. Jadi totalnya 4.800.000 sesuai penghasilan brutonya dalam 1 bulan Bu.
Bisa ditanda tangan dulu, Bu, di sebelah sini. Biasa Ibu bayarnya lewat ATM ya? Saya akan segera bayar. Terima kasih. Ya, sama. Ayo Bu, saya mau sekalian beli bibitnya juga. Oh, boleh. Mau bibit apa aja? Cengkeh, cabai rawit, sama tomat aja deh. Oke, tunggu ya. Berapa? 20.000. Kasih. Iya, sama. Baru dapat rezeki udah disuruh bayar pajak. Oh iya, saya ada meeting. Saya kan ada meeting sama orang luar negeri. Sekarang juga. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Saya Yasmin. Saya Bu Yuni, suka dipanggil Pak Bu Kumis. Oh, kenalkan. My name is Nicole. My name is Bu Yuni. Tunggu dulu, jangan janggut. Jangan janggut dulu ya, ada tamu nih. Saya pergi ya. Gak apa-apa Bu. It's okay. Maksud kami meminta Anda ke sini bermaksud untuk kerjasama dengan perkebunan Anda. Good afternoon, my name is Nicole from Britain. I've heard you have great garden and I need some of your plants from your garden. We have less tropical fruit plants, so we need so many of those plants. Thank you. I hope we will have good cooperation and also good relationship. Apa sih? Jadi, dia bernama Nicole. Dia dari Britania Raya. Kami mendengar perkebunan Anda adalah perkebunan yang sangat bagus. Kami tertarik bekerja sama dengan perkebunan Anda karena di negara Britania Raya sedang minat-minatnya tanaman hias. Oleh sebab itu, kami kekurangan tanaman hias untuk dijual. Kebetulan juga saya memiliki banyak tanaman hias. Wah, bagus tuh. Bisa kita lihat perkebunannya? Boleh. Kira-kira bisanya besok, Bu? Boleh. Apakah Anda setuju? Setuju. Jadi kita sepakat ya untuk melakukan ekspor ke negara saya? Ya, sepakat. Terima kasih. Oh iya, ini uang muka atau uang DP-nya, Bu? Oh, siap. Saya terima ya, Bu ya. Iya. Oke, segitu saja buat hari ini ya, Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama. Sampai ketemu besok ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di kebun tanaman saya. Luas dan banyak macamnya. Kira-kira luas sana ini sebesar 200 meter. Luas juga ya. Kira-kira di sini ada tanaman apa saja? Ini ada berbagai macam tanaman hias, tanaman buah, media tanam, dan dekorasi taman. Ini ada tanaman hias seperti bunga mawar, bunga zodiak, bunga sarbena, bunga melati, dan bunga soka. Di belakang sana ada tempat khusus buat dekorasi taman dan media tanam. Oh, lengkap juga ya. Taman buah cuma sedikit, yaitu seperti tanaman lengkeng, tanaman rambutan, dan tanaman mangga. Bagaimana kerjasama kita, Bu? Saya sangat setuju sekali, Bu. Sekian drama pelaku ekonomi dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.